Saya pernah dengar dalam sebuah kajian, benarkah saat penciptaan jasad Adam sebelum dimasuk ruh, iblis telah masuk ke dalam tubuh Adam untuk memahami unsur-unsur dalam tubuh Adam, sehingga mudah iblis untuk mengetahui seluk-beluk tubuh Adam, tubuh manusia, sehingga bisa dengan mudah mempengaruhi manusia untuk mengikuti kemauan iblis. Benarkah perkara tersebut? Kalaupun ada, dia dari Israiliyat, ya, tidak ada dari dalil yang apa? Yang sahih, ya. Iblis masuk dalam waktu Adam masih dalam bentuk apa namanya patung, kemudian dilihat-lihat dari tanah apa, terus apa faedahnya kalau tahu dari tanah Jawa, dari tanah? Saya rasa kalaupun benar tidak logis juga, tapi ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita mau baca tentang Israiliyat dalam buku-buku tafsir banyak begini katanya begini, tapi semuanya katanya, ya tidak bisa kita ketahui kebenarannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda tahu apakah benar Alkitab selalu direvisi? Alkitab dalam sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, ya dalam berbagai dekade terjadi perubahan, ya. Sehingga kalau kita lihat terjemahan versi ini, ada kan ada perubahan, akan ada perbedaan, ya. Akan ada perbedaan, ya. Kenapa? Karena tidak terjaga bahasa otentiknya. Seperti Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an tetap bahasa Arab terjaga, sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Paling kalau ada kesalahan penerjemahan akan ketahuan, tapi teks aslinya tidak berubah, ya. Karena teks Injil tidak diketahui aslinya, tidak jelas mana teks aslinya, sehingga rawan tatkala terjadi perubahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, rawan. Adapun Quran tidak sembarang, ada kaedah-kaedahnya dan banyak dalam kaedah-kaedah untuk menerjemahkan dan menafsirkan. Apakah Adam ketika digoda dibisik-bisik oleh iblis itu cuma sama seperti manusia hanya dibisik-bisik, ataukah wujud iblis terlihat oleh Adam? Ini yang saya tidak tahu, ya. Ini yang saya tidak tahu, ya. Bahkan ada perdebatan, apakah iblis masuk surga waktu menggoda Adam atau cuma dari pintu panggil-panggil Adam, Adam sini gitu. Enggak tahu. Atau cuma was-was tidak ada bentuknya, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu juga apa faedahnya? Ya, yang jelas Adam sudah tergoda dan sudah memakan buah tersebut. Ya. Pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau kita masuk surga nanti, boleh enggak kita cari buah khuldi untuk kita makan? Oh, saya bilang jangan. Kalau makan turun lagi bagaimana? Yang pertama, buah tersebut belum tentu ada. Sudah, jangan macam-macam. Nanti kenapa cari yang aneh-aneh? Penasaran, ingin makan buah tersebut, ya. Kalau ada yang dipotong itu pohonnya, bahaya. Kita enggak tahu, ya, apakah ada atau tidak. Tapi pertanyaan tersebut tidak ada faedahnya. Bagaimana menjaga diri dari maksiat sementara setan selalu menghiasi, bahkan telah kecanduan, contoh kecanduan zina, nonton film yang enggak benar. Ini perjuangan, semuanya perjuangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari godaan iblis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kembali kepada Allah. Kalau lihat musuh kita susah. Iblis itu sudah berpengalaman, ya. 2000-an tahun dia tahu goda ustaz kayak apa, ya. Goda ente gini kayak apa, dia tahu, ya. Goda orang jamaah kayak apa. Goda semuanya sudah tahu. Ibu-ibu cara godanya bagaimana, mereka sudah tahu, ya. Dia sudah sangat berpengalaman. Sementara kita hidup, pengalaman hidup cuma sedikit. Dia enggak mati-mati dari dulu. Dia sudah bukan profesor lagi, super profesor kalau dalam ilmu menggoda, ya. Jadi kita susah mau selamat. Terus yang kedua, dia tidak kelihatan. Innahu yarakum huwa qabiluh. Musuh yang sangat berat tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan kita lempar, nih jangan dekat-dekat. Dia tidak kelihatan, dia bisik-bisik tanpa kita sadari. Masuk ke hati kita, menghiasi dalam hati, buat kita berkhayal-khayal. Susah. Maka tidak mungkin kita selamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya antara hal yang paling membantu kita menjauhi sebab-sebab yang bisa membuat kita tergoda. Apa hal yang membuat kita tergoda? Jauhi, ya. Apalagi zaman sekarang, ikhwan. Kalau Anda dengan Facebook Anda ternyata melihat macam-macam, punya hubungan dengan cewek yang tidak benar, maka sudah, tutup akun Facebook. Enggak, hidup tanpa Facebook juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dengan Facebook ternyata mulai CLBK, cinta lama bersemi kembali, kemudian mulai cari cewek-cewek, mulai lihat yang macam-macam, musibah. Mending Facebooknya Anda tutup, ya. Akhirnya tahu nomor orang, akhirnya terjerumus dalam berbagai macam maksiat. Kalau belajar ilmu tadi, berarti kita harus berdakwah pada Nasrani. Bagaimana cara-caranya? Apakah tidak berani berdakwah kepada non-muslim termasuk dalam al-wahan? Jadi harusnya demikian, harusnya kita punya waktu untuk mendakwahi mereka. Bukan cuma kita harus juga ada islamisasi.
Islamisasi, bukan cuma kristenisasi, kita juga perlu ada Islamisasi. Alhamdulillah sekarang banyak orang masuk Islam di berbagai macam negara, ya. Orang-orang di negara-negara Eropa banyak mereka masuk Islam, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Karena mereka tidak menemukan qanaah, ketenangan dalam agama yang mereka yakini. Gereja-gereja dijual di mana-mana. Sampai sebagian negara mengeluarkan peraturan gereja tidak boleh dijual. Kenapa? Kalau dijual pasti yang beli orang Islam. Dibikin apa? Bikin masjid. Saya kemarin ke suatu negara, gereja dijual, kemudian sinagog apa yang punya Yahudi juga dijual, dibeli. Masih ada capnya ini. Jadi alhamdulillah Islam berkembang. Ya, kalau anda bisa mendakwahi mereka, ini yang terbaik. Karena Nabi SAW mengkhususkan orang untuk berdakwah kepada Ahlul Kitab. Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal. Ini yang kurang bagi kita para da'i. Kita mendakwahi orang Islam sini. Harusnya ada di antara kita yang khusus mendakwahi mereka. Bikin syubhat buat mereka. Bikin syubhat buat mereka. Bikin mereka goyang dengan apa? Agama mereka. Agar mereka tahu bahwasanya Islam itu agama yang indah. Ya.